first, let me get lost, get faded, get high off the love I'm making. Go home with you late night. I do anything to feel alright. Ya halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di PT Karunia, yaitu perusahaan susu yang ada di Kediri. Ya, perkenalkan saya Dimas Aji dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Saya Gencintawa Kurnia. Saya Fikri Adi Nur Yusuf. Ya, kali ini saya akan jalan-jalan dan mengajak kalian agar tahu bagaimana sih proses pembuatan susu, bagaimana proses pemerahan susu, pemeliharaan sapi perah, serta pemeliharaan pedet yang ada di PT Karunia yang berada di Kediri. Yuk ikutin terus perjalanan kita. Ya oke, okay. Sekarang saya sedang bersama dengan Pak Budi, Pak. Budi Dharma. Pak Budi Dharma, owner dari PT Karunia. Karunia. PT Karunia yang ada di Kediri. Ya, di sini saya akan bertanya tentang seputar pemeliharaan sapi Eva apa ya? Ya, sapi Eva atau sapi perah. Usaha sapi perah ini mulai dari kapan, Pak? Aku mulai bangun ini tahun 89. Tahun 89. Kemudian mulai diisi sapi persis Januari 90. Januari 1990. Dari 12 ekor sapi. Dari 12 ekor. 12 ekor sapi. Ya. Sekarang mencapai berapa ekor, Pak? Sekarang sekitar 130. 130. Terus sapi-sapi di sini tuh produksinya berapa liter, Pak, per hari? Jadi sapi perah ini produksi maksimalnya kan ketika dia baru melahirkan ya. Nah, kemudian seberapa banyak dia produksi itu tergantung dari rasnya sapi, besar kecilnya sapi, gennya, terus kemudian kesehatan sapi. Yang penting lagi juga nutrisinya, makanannya. Makanannya. Nah, kalau itu semua menunjang, ya ada yang sampai 25 liter. 30 pernah tapi jarang. Jarang. 25 liter yang baru lahir. Tapi secara alamiah nanti ketika berjalannya waktu setelah 45 hari, 60 hari kan birahi, dia kawin. Kalau terjadi pembuahan itu walaupun tidak hamil atau hamil akan menurun lurusnya. Nanti ketika memasuki kehamilan ke-8 itu mulai dikeringkan. Dikeringkan 2 bulan untuk menunjang kelahiran ya, itu, Pak, nutrisi si bayi. Karena itu penting sekali recording catatan. Ya. Jadi kan ada data setiap ekor sapi ada data. Setiap. Kapan dia beranak, kapan dia kawin, terus kemudian kita PKB. Kalau kemudian yakin kita sudah positif, ya kita kasih tanda positif. Nanti kita lihat memasuki kehamilan 8 bulan harus istirahat 2 bulan. Harus masa kering. Ya. Kalau untuk pedetnya di sini dipelihara sendiri atau gimana, Pak? Kebanyakan yang betina dipelihara sendiri karena kita dapat bantuan straw dari dinas, itu free. Itu bibitnya kan bagus, ada yang batu raden, singosari, dari Bandung. Berarti kemudian di yang jantan, ada juga kawin alam. Oh. Kita siapin ada pejantan juga. Yang di sana tadi. Tapi kebanyakan kawinnya ibi. 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 Lebih cuma nasi buatan. Terus untuk susunya diolah sendiri, Pak, ya kalau di Karunia? Ya, jadi kalau susu ini sejak dulu kita berusaha menjual langsung ke konsumen. Kalau itu masuk di harga KOD, pasti tidak menutupkan. Ya. Pasti tidak tutup. Tutup, pasti tutup. Nah, banyak teman yang kepingin siap sapi perah, tetapi hasilnya di store KOD. KOD, tidak tutup. Harga KOD sekarang kira-kira sekitar 5,5-6 ribu. Kalau pas ada kelebihan, mungkin kita bisa lempar di KOD yang kita nggak terikat. Freelance gitu, Pak. Ya, kita punya hubungan dengan KOD Sendang. Pencapaian paling tinggi itu tahun kapan, Pak? Maksudnya pencapaian
waktu ya, jadi memang kalau populasiku itu pernah mencapai sekitar 250 ekor, 250-260 ya. Itu pernah aku per hari itu sekitar 1.500-600 liter per hari. Tetapi karena aku belum punya apa pengganti, jadi anakku tuh 4, masih belum ada yang tertarik di bidang peternakan. Di sisi lain aku memang sering meninggalkan tempat ke anak-anakku, tidak ada di Kediri. Jadi yang cowok justru karyanya di pertambangan. Yang tiga, yang dua di Solo, satu Solo, dua Jakarta. Jadi sekarang populasinya 330 perharinya, ya kira-kira sekitar 560, sekitar itu, kadang 600. Untuk sekarang yang laktasi ada berapa ekor, Pak? Yang produksi? Yang laktasi 34 ditambah, ya kira-kira sekitar 50-an lebih sedikit lah. 50 ekor. Yang lain masih yang lain darah kering, kering ya, hamil di atas 7 bulan, sama darah gunting, ada bejantan, terus bedet. Ada bedet. Untuk pemasaran susu Karunia ini di Kediri kebanyakan aja apa? Kebanyakan enggak, kebanyakan kita ada di Kediri, wilayah Kediri, kabupaten. Kabupaten yang terjauh ya paling Pari, Karanggeringging itu. Tapi mayoritas Kediri, Kediri, ya? Kediri kota. Kita punya agen di Malang, terus minggu sekali kirim. Ada lagi yang di Solo, anakku. Di Solo. Buka kafe susu, buka gelato atau es krim itu. Jadi susu itu bahan bakunya dari sini diolah di sana. Dijual udah berupa cup gitu, Pak, ya? Ada ya cup. Jadi kemasan kita memang macam-macam. Jadi kita ngikuti tren sekarang konsumen, ada yang bantalan kota itu, ada yang botol, ada yang gelas. Botol pun sekarang ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kita mesti apa ya, kalau mau mengikuti keinginan konsumen ya kita mesti kadang-kadang mesti survei itu. Iya, survei pasar. Ya, rasanya macam-macam. Itu masih berarti UHT ya, Pak, ya? Maksudnya UHT dalam tanda petik kita olah tradisional. Kita masak biasa, naik apa sesuatu, tidak sampai mulai-mulai, tapi mulai mau mendidih sudah dimatikan, kemudian disaring, dikasih perasa. Coklat, mocha, strawberry, ada di cup, ada di bantalan, ada di botol. Berarti kayak yang yogurt itu belum, Pak, ya? Aku punya kefir. Oh, kefir. Kamu tahu dong, beda kefir sama yogurt. Yeah. Aku punya kefir. Kefirnya udah ada. Kefir. Kefir, es krim, terus ini kadang-kadang puding. Puding itu tergantung pesanan. Oh. Untuk biaya apa pakan per sapi itu per hari kalau di rata-rata berapa kalau di ya ini gitu. agak sulit kalau kamu tanya itu karena semua pengelolaannya ini kan langsung secara keluarga ya. Jadi manajemennya kalau dalam soal itu aku ngomong jelek, tidak memenuhi standar karena yus pokoknya sehari dapat duit biro untuk pegawai, terus untuk kebutuhan sapi dan bengek masih bisa nyekolahnya anak. Aku enggak sekolah kami. Aku dulu orang susah, Dik. Jangan dianggap aku orang-orang yang cukup. Aku orang susah. Jadi aku sampai SMA, bapakku enggak mampu untuk nyekolahkan. Jadi aku lulus SMA 2, tahun 74. 74 lulus, terus aku sudah suruh kerja. Karena bapakku terbatas, enggak punya duit. Jadi sekarang anakku sing kuliah. Karena kuliah itu menurut aku itu bekas yang paling punya nilai. Ya. Iya, Pak. Jadi kalau kamu ada kesempatan kuliah semacam ini, coba sia-siakan, eman-eman. Itu bekal hidupmu ke depan. Aku dulu pengen kuliah, gak usah kuliah. Terus untuk pakannya itu pakai apa aja, Pak? Kalau pakan itu ada hijauan. Hijauannya itu nanam sendiri di sebelah.
ini fungsinya untuk menjaga supaya pemukiman tidak meningkat. Oh, iya, itu pengalamanku dulu. Yeah. Kalau misalnya kita punya lokasi 10 tahun, 15 tahun kan merapat. Yeah. Jadi mesti ribut lah. Lah aku dari pengalaman itu lahan di kanan kiri belakang kuburan kita kosongin, kita tanami rumput supaya pemukiman tidak mendekat. Fungsinya juga untuk nampung kotoran. Oh, iya. Jadi untuk ngompos rumput. Jadi kotoran jadi makan rumput, rumputnya dimakan kotoran. Muter. Kalau gak gitu, itu hijauannya, tapi masih disuplai tebon. Tebon. Kemudian ada ampas tahu. Ampas tahu. Ada konsentrat. Ada ampas bir. Ampas ada bir. Ampas kecap. Terus ada lagi ampas jagung. Itu di mix. Ampas jagung itu CGF itu mana? Belum. Ya itu buat gula jagung itu ya? Mungkin gula jagung ya. Jadi sarinya diambil, aku dikasih ampasnya. Soalnya walaupun kandangnya berdiri dulu, kalau pemukiman yang mendekat pasti kandangnya yang di anu, Pak ya. Diributi ya. Ya. Tapi yang penting juga mesti jaga ya, hubungan ya. Sama tetangga. Dijaga. Sekitar. Tapi kita enggak mau juga ditekan. Ya, Pak. Independen. Sekarang pegawainya udah berapa, Pak? Kalau yang di sini termasuk Mandori. Mandori itu ada dua. Yang Mas tadi ya, Pak. Mas Nandar. Mas Nandar sama Mas Eri. Mas Eri itu alumni UB juga. Iya. Itu dari Malang tapi ya. Yeah. Itu dua. Dia tugas yang pagi nanti sama sore. Dia ngawasi apa kesehatan sapi, ngipis sapi, terus ya perawatan sapi lah. Kontrol makan. Kalau Mas Nandar ngeceki rumput, ngeceki kebersihan kandang gitu. Sanitasi. Sebagian ada tukang perah, ada bagian bersih-bersih, itu totalnya ada 15. 15. Ya. Yeah. Pekerja. Sama satu supir. Kalau yang di kantor, yang di pengolahan, itu loperku kira-kira ada sekitar 18 lah, 18 loper. Yang keliling gitu ya. Itu terus kemudian ada di bagian pengolahan itu ada sekitar anak 8 lah. Lalu jumlah karyawan. Terus pemerannya itu jam berapa sama jam? Kalau pagi jam 3. Jam 3 pagi. Jadi, nanti kalau yang siang ini setelah makan ini langsung habis kita perah. Nanti sebelum diperah dikasih makan dulu ya supaya. Ya, ya. Dibersihkan karena susu itu mempunyai sifat menyerap bau. Menyerap bau ya. Nah, jadi kalau lokasinya jorok itu aroma susunya pasti nggak enak. Iya, Pak. Amis. Menyerap bau. Walaupun nggak dicampur ya, yeah. Tapi dia menyerap. Ceng merah ngerokok itu aroma rokoknya bisa terhisap di susu. Karena itu mesti kita jaga kebersihannya. Gitu. Ya sudah Pak Udi, terima kasih. Oke. Okay. Saya bisa sambil mau lihat-lihat waktu yeah. Memerahnya Pak ya. Boleh. Ya. Ya oke teman-teman, akhirnya kunjungan kami di PT Karunia ini sudah selesai. Ya, semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk berwirausaha di bidang peternakan. Saya Dimas Aji, izin undur diri. Saya Kencin Tawa Kurnia. Saya Fikri Adi Nur Yusuf.